buat ontran-ontran de pesona kondang lagi. Untuk power sub pakai tipe GTJ 3500. Untuk plenary-nya GHF 3500. Oke, itu artinya apa, Mas? Itu perbedaannya hanya di chamber bawahnya, Mas. Tipe 1880 biasa itu mungkin chambernya ini beda sama ini. Assalamualaikum bolo, selamat siang. Kali ini kita ada di Evonix Audio. Ini ada barang baru yang datang buat ontran-ontran de pesona gondang lagi. Iki apa yang datang nih, Mas Aska? Iya, Mas. Ini, Mas. Datang. Apa ini? Amunisi apa ini yang datang ini? Power sama speaker. Oh, sama speaker? Sama lanery. Lanery yang dicoba cek sound tadi? Iya. Kemarin ya? Kemarin dicoba cek sound. Yup, ini lur. Dari Mas Ari Jolodong. Dikirim langsung. Wong itu dhewe sing ngirim Mas itu. Berarti kemarin deal-dealan ini bener-bener deal. Bener-bener deal. Senang nontran-nontran ya, Fonik ya. Pesona gudang lagi tanggal 26 besok. Loadingnya kapan, Mas? Loading di gudang tanggal 24 sore. Terus di lokasi? Lokasi 25. 25 ya. Penyewanya dari mana, Samen? Pancir aja ya. Utara RSI itu, Mas. Dapat itu. Jauh pancir. Lur, sudah dibuka, Lur. Kita sepil apa aja yang diturunkan ini? Speaker, lanery sama power. Boxnya berarti tetap pakai yang CLA, Mas. Boxnya tetap CLA. Tetap CLA boxnya. Dua belas kap sementara lah, boxnya masih belum jadi yang 12. Nung pakai yang lama ya, box lama yang box buat 2025 tim dua. Berarti speaker ganti total. Speaker ganti total full satu produk JK bersama Mas Ari. Ki wonge. Oh, kira clear. Ini yang paling depan ada lanery CLM 210. Kok backlag itu begini? Backlag kan? Seni ini. Lanery JK Acoustic CLM 210. Untuk tes suaranya kemarin sudah dicoba di markas ini. Oke, ini. Jadi
Blendernya berapa biji, Mas? 8. 8. Sudah 8. Di sini sudah 2, jadi tinggal ngirim 6. Oh. Box. Dapat gasinya 24. Gasin yang ini yang terbaru, Mas. Yang dari kita yang terbaru. Seri berapa, Mas? Hah? Serinya berapa? 1880G. Ada G di belakang. Kalau G ini requestan dari saya sendiri, Mas. Jadi mungkin untuk karena apa lebih cocok. Neo apa ferit, Mas? Ferit. Oh, Mas ferit. 18-nya 24, terus power sub-nya sementara saya kirim 4 dulu karena yang 2 belum datang. Dan jatahnya 6. Terus untuk linearnya 8, powernya 2 karena 4 channel. Sama 15 ini yang coil 4,5. Berarti buat low-nya. Ya, Mas Aska minta ada low pack-nya katanya. Coil 4,5 kalian. Nanti persiapan buat ke pesona ya, Mas ya. Pesona yang pesona nanti full sistem dari CK akustik ya. Perdana nanti. Semoga nanti penyewanya juga puas. Oke, amin. Oke, Mas, siap los lu. Siap los. Siap los. Siap los. Apa lagi los kan? Power ini tambahan los, Mas. Powernya tipe apa, Mas Ari? Untuk power sub pakai tipe GTD 3500. Untuk linearnya GHF 3500. Untuk linearnya tipenya itu GLM 210, itu double 10 in. High-nya 1 kali 3 in neo. Nah, high-nya neo. Pasti berarti bisa. Bisa PM, bisa pasti. Ada switch di belakang. Sementara ini, Mas, untuk sementara, Mas. Nanti setelahnya datang lagi. Karena barang masih di kontainer belum datang. Entah no, nonton-nonton tenana no, pesona. Nonton-nonton, Mas. Itu kejutan pokok ini. Langsung dipasang. Cek sound sekarang apa gimana? Cek sound langsung. Langsung di tempat ya. Langsung di tempat. Mas Hari mungkin nanti yang di sana nyeting-nyeting atau gimana? Saya cuma di belakang aja. Ya cuma sharing-sharing, cuma saya nanti saya datang. Dikawal loh ya. Dikawal ya luput. Cao joget ini nanti, Mas. Nah, iya. Di burunya calon ya. Betul. Bentar tuh. Apa Mas Askaya ora tau joget to? Oh iya tapi. Anu Mas isin ning kamera. Ayo mlaku-mlaku to ben meneng ngene Mas salone ora tau joget. Mantik mati Mas. Karo nggo kopi. Nggo meja lipat iki Mas. Tadi ngono ya. Iya cocok. Cocok iki. Sudah, film semua. Jadi yang perbedaannya di ada G. G itu artinya apa, Mas? G itu perbedaannya hanya di damper bawahnya, Mas. Di damper bawahnya. Kalau yang nggak ada G-nya,
beda chamber bawahnya sama yang B. Bisa lihat contohnya nggak? Mas Eska bisa dibuka ini? Monggo. Tapi itu rahasia perusahaan ya, tapi gak apa-apa wis. Gak bisa rahasia wis. Ya, mek. Cuma aku mana lo? Ya, skill dikit-dikit. Skill dikit lah. Cek aku penasaran. Nah. Di unboxing note itu aja, mek. Tak sepil no, wis. Cek aku penasaran kabe. Ada kartu garansinya juga. Nah, tentunya seperti ini kalau. Ini koilnya berapa Mas Ari untuk sub? Koil 5, Mas. Koil 5 ini ya. Koil 5. Ini yang terbaru, seri terbaru. Nah. Ya, program powernya 2400 watt. Peak-nya di 4800. Hmm. Ya nih, spesifikasinya, Lur. Magnet ferrit 280 mili. Perbedaannya sama yang biasa di sini, Mas. Di sini. Ada yang tipe 1880 biasa itu mungkin dampernya ini beda sama yang ini. Sekilas itu aja. Hmm. Kalau yang 1880 lebih kuat di sini. Soalnya buat karnaval. Oke, gini, Lur. Ini memang ada 3 lapis gini Mas ya? Iya. Memang 3 lapis. Makanya kan yang dibedakan yang di sini sama tipe yang biasa. Mana jebannya? Lalu ada lapis. Lalu itu ending. Keras ya daunnya. Ini pesona. Pak juga manajemennya yang dipakai GDS 4080F. LMS-nya pakai yang ini. GDS 4080 Fir. Ini yang terbaru yang Fir. 4 in 8 out. Kabel ini. Jadi untuk yang ini produk terbaru Mas ya? Ya, yang tipe terbaru Mas, tipe tertinggi yang terbaru 1880G. Ini Evonik baru pertama yang baru ini apa? Pertama yang pakai tipe 1880. Hmm. Kemarin kan di compare sama merek yang lama. Saya bilang kalau cocok ya monggo saya bawakan. Ya ternyata di compare, setelah di compare Mas Aska cocok, ya wis berangkat bungkus wis 24. Sebenarnya 28 kurang 4 ini Mas. Istimewa. Belum datang barangnya. Pemakai pertama Mas Aska. Ya, pemakai pertama yang tipe 1880G. 1880G. Koil 5 in. Ya, magnetnya utuh, enggak sembungan. Iya. Enggak sembungan. Jika akustik apa ngeluarkan juga yang double magnet Mas? Triple Mas. Triple malan. Triple magnet ada. Triple magnet.
Coba mahir agak. Tenang lur, bentak Converno timbel mana itu. Kalau yang susul bungkus bisa wis. Kalau yang triple sudah ada. Cuma kemarin compare-nya kan pakai speaker yang ini. Hmm. Kalau 21 in ada? 21 in ada. Komplit mas kalau jika. Ini juga dapat kartu garansi. Ini jika akustik ini ada yang neodium apa enggak ini? Kalau yang 18 in belum ada mas, masih valid semua. Tapi kalau lenere ada yang tipe JLV 210 itu yang neo. Nah ini kalau ngeklaim garansinya kemana mas? Atau mungkin kesampaian bisa? Nah, saya bisa. Kan Mas Aska kan lewat saya, berarti mereka nggak perlu ke Jakarta atau kemana, kan lewat saya bisa. Tanggung jawab lah intinya. Siap. Tanggung jawab tapi lah itu. Ya udah. Tapi ojo dicepol loh ada kan. Enggak usah ajar dicepol. Yang bukan kesalahan pemakai. Kalau aman. Kalau kesalahan pemakai ya enggak tanggung jawab. Lah yang gua moro, lek sotok lek giet to ae. Bolong kok distorsi digiet. Kedua. Ini berarti satu sistem semua lur. Sudah satu sistem. Iya, barang-barang yang sudah datang. Berarti ini sudah full 12 subwoofer nanti. Dan pesona 12 mas. Pesona 12 apa? Pesona jadi pesona full jekan. Itu nanti untuk liner digabung sama yang mana mas? Yang lama. Yang singlean apa yang double? Kayaknya sama kan punya yang double sama yang single. Yang tatanannya yang lama tetap di atas. Untuk yang JK saya gantung. Oh, berarti yang double sama single lu di atas semua kayak biasa ya? Iya, kayak biasa ya. Jadi tambahan liner yang baru ada di depan sub. Iya, nanti gantung. Yang custom nanti insya Allah juga diisi JK semua mas ya. Pokoknya full JK ya. Diganti semua. Biar satu set. Satu sistem lah. Sistem. Masuk. 25 full JK. Persiapan 2025. Sumber saya belum. Merapat di pesona ngundang lagi, rasakan sensasinya Evonik. Evonik. Yo. Jackson di utara RSI. Pinggir jalan raya apa masuk? Jalan raya. Oh, pinggir jalan raya. Oh. Speaker baru sudah ready. Liner baru ready, power juga ready. Sama manajemennya juga ready. Nanti Jackson di mana, Mas? Utara RSI lho, nang lebih, Mas. Jalan ya? Jalan 500 meter wali dari arah daunnya kertas belum insya Allah matuh casingnya juga kokoh ini casingnya casingnya kokoh banget ada tapi gak lupa tembus ya tembus cek joget aja nanti ya nanti ya montran-montran lagi. Ini powernya ya. Powernya 4. Speakernya 24 mas ya. Speakernya 24. 24 biji, linernya 8. JLM 210. Kali ini unboxing power untuk linernya. Tipe JTD 3500. Oh ini yang untuk subwoofer ya? Subwoofer. JTD 3500. Oh,
jadi level nggak bisa dulu. Kita duduk. Ini dia powernya yang CTD 3500 untuk subwoofer. Penampakan dari depan lo kelas TD CTD 3500 Pro. Ini ciri khasnya. Ada logonya Cika, Bro. Sekarang di unboxing juga untuk yang liner ini. Tipe JTD kok podo, Mas? Power Midu kae 1500. Podo iki. Iki sing bisa berapa? 35. Ini juga di unboxingkan untuk yang speaker 15 in buat low pack. Ini 15 in coil 4,5 in. Coil 4,5. Ini tipenya JBG 156H. Coil 4,5 in. Magnetnya utuh juga, Mas, ya? Magnetnya utuh, Mas. Ya, sambungan. Magnetnya enggak ada yang sambungan. Utuh masuk ini. Buat low pack. Buat low pack. Dungtuk gitu. Ini power yang buat middle 4 channel. JAF 1500. Ini 1600 watt di 4 ohmnya. 4 channel. Oke. Ephonic ini yang pakai satu sistem gitu. Kalau Lenery banyak yang berjual ke Malang, cuma kalau yang satu sistem mungkin Ephonic. Baru Ephonic ya, aja. Yuk, sekarang Lenery-nya bolo. Ini sama persis kayak yang di compare kemarin, Mas, ya? Iya, sama. Tipenya sama, JLM 210. Kayak gini, Bro. Ini. Ini. JK Akustik. Grille keren gitu. Ini tipe JLM 210. Ini double 10 in, high-nya 3 in kali 1. Untuk 10 in-nya ini ferrite. Tapi kalau high-nya ini neo, gini-gini. Ini bisa pasif, bisa by M. Ada switch-nya nanti di belakang. Bisa dibuat pasif atau dibuat by M. Grill-nya lembois kayak batik. Grill-nya lembois. Main daripada yang lain. JK Akustik. Kita lihat belakangnya. Belakang. Kilo. Iya. Switchnya dari sini ya, ini. Switchnya dari sini. Ini untuk check soundnya besok tanggal 25 di Kondang Legi. Tepatnya utaranya rumah sakit RSI Kondang Legi di pinggir jalan raya. Kalau yang penasaran suaranya langsung aja merapat ke sana, Polo. Montran-montrannya Ephonic mendatangkan satu sistem baru dari JK Akustik.